perkosa istri, yeah, kena pidana. Ya iya dong. Maksudnya diperkosa istri saya, definisi kumpul kebo itu apa sih? Orang perempuan dan laki-laki tinggal seatap. Tinggal seatap kan? Mm-hmm. Lah kalau kos-kosan, kita kan beda kamar. Ya kan tinggal seatap juga. Ya kan tinggal seatap juga. Aman? Aman. Oh iya? Iya dong. Kalau ada tetangga ngaduin udah gak nyaman tuh, yeah, orang misalnya, itu bisa dipidanain. Apa nggak ini menambah beban kepolisian? Nanti banyak kasus-kasus receh kayak itu kumpul kebo, itu ada ayam masuk ke pekarangan. Maksudnya? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hey, subs. Kebetulan gue lagi ketemu dengan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Crazy Rich Tanjung Priok, Bang Ahmad Saroni. Eh bang? Yes. Bang, sub. Sub. Kalau gini ngitung duit. Yoi, kan emang biasa begitu kan ngitung duit. Nah jadi Bang Roni ini kan salah satu anggota DPR periode 2014-2019 yang juga ikut merumuskan ya bang ya? Yes. Dari rancangan undang-undang KUHP. Ini kita jelasin aja langsung. Nah subs, gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Tentang undang-undang yang dibilang gelandangan kena, iya, ciduk. Kena ciduk dan bayar, itu salah pemahaman sebenarnya orang-orang yang mengaku gembel, iya, yang mengganggu ketertiban umum. Iya, iya. Ini mesti saya jelasin karena kebanyakan orang menganggap itu menjadi pemusnah masyarakat gitu. Benar, anggap benar. DPR ini rusuh banget gitu. Iya, semuanya mau diatur. Semua mau diatur. Menindas rakyat. Iya, iya, iya. Pakai doang cara pikir, masa iya kita mau menindas masyarakat? Iya, iya. Yang jelas dia gembel kok. Yang harusnya kita lindungi. Yeah. Kalau di luaran orang di luaran negeri orang itu dibayar. Kita hanya belum mampu itu karena kita dalam kondisi memang 260 juta orang ini nggak mungkin kita biayain. Betul, betul. Kesehatan udah dibiayain. Nah, pemahaman ini mungkin orang tidak paham. Terus sama perempuan yang kerja malam. Tangkep. Lah iya kalau orang statusnya kerja, pulang punya tanpa KTP, delik aduan, ada mau apa? Satu, kedua. Ketiga, perkosa istri, kena pidana. Ya iya dong, ada hubungan rumah tangga. Contohnya di Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, yang akhirnya diperkarain oleh istrinya, yang bersangkutan kena pidana putusan. Sedangkan itu adalah suaminya. Betul. Nah, kemarin nggak ada undang-undang untuk memperkuat itu dalam masyarakat umum. Makanya kita timbulkan itu. Ini kan bagus untuk masyarakat. Tapi kenapa kita yang seolah-olah mau ikut campur urusan rumah tangga orang? Tapi kan kalau misalnya ini kan berbicara mengenai nilai bang, nilai denda. Bukan nilai value di tengah masyarakat. Itu kan bukan kayak iya, karena masyarakat dihantui dengan isu bahwa ini penindasan. Sedangkan kita membuat undang-undang itu sebenarnya buat kebaikan. Masa iya minta hubungan suami istri dalam agama Islam, mau capek, mau enggak, itu harus diladenin suaminya. Tapi dalam fisik, secara hukum pidana, itu tidak berlaku di agama. Kalau dia mengadukan suaminya atas dasar perkosaan, dia ada hak. Nah, hak istrinya itulah yang dipakai berdasarkan undang-undang. Tapi hak ini kan bukan cuma istri kan, bang. Suami juga bisa kan melaporin. Sama. Kalau saya diperkosa istri saya, sama. Bisa juga. Sama. Tentang masalah ayam. Unggas. Ini gila juga. Masa DPR cuma ngurusin ayam. Ayam masuk ke ranah tetangga ya. Iya, saya jelasin. Kalau di kota nggak perlu. Di perkotaan nggak perlu. Karena nggak ada
pekarangan. Dan nggak mungkin orang memelihara ayam di perkotaan. Nah, itu hanya di pedesaan. Kenapa? Ya karena banyak orang yang kaya yang dalam posisi tinggal di satu desa kaya. Ini si ayam ngerogotin rumah si orang kaya misalnya, atau ladangnya salahnya. Ini kan ayam, namanya ayam nggak ngerti. Iya dong. Iya ya. Tapi supaya ini menjadi kekuatan orang bawah, supaya menjadikan dasar gitu. Jangan diperkarain. Tapi kan ayam nggak bisa diatur, Bang. Iya, memang ayam nggak bisa diatur. Nah, makan yang harus menjadi aturan untuk dijaga, untuk supaya tidak merusak pekarangan orang lain. Iya. Yeah. Nah, tapi kalau orang memperkarain orang kaya itu, kan jadi di penjara orangnya. Kan delik aduan. Iya, iya. Nah, kenapa? Karena selama tidak diaduin, tidak akan ada hukum pidana. Tapi selama ada hukum pidana, orang ngelaporin minimal ada dasar. Undang-undang itu berlaku. Makanya, untuk siapa? Untuk membantu orang sebenarnya. Makanya masuknya delik aduan. Iya, delik aduan. Kan kasihan. Masa orang nggak punya, terus ayamnya ke pekarangan orang kaya, marah-marah orang kaya. Ayo, dilaporin misalnya. Kenalah tuh orang, kasihan gitu. Gimana hukum ini bisa menjaga si miskin, Bang, yang ayamnya ke rumah orang kaya? Iya, makanya. Kalau dalam pekarangan, dalam sisi materi apa sosial yang berbeda, itu kan sulit. Kebanyakan orang menindas orang susah. Dia laporin aja tuh gampangnya gitu. Nah, kita itu maksudnya membelain si miskin ini untuk tidak diperkarain. Ada si miskin punya ayam, ada si kaya punya rumah. Si miskin ayamnya masuk ke rumah orang kaya. Jangan. Jadi si yang punya apa yang orang kaya, si orang kaya itu punya juga ayam. Yang merusak ladang si miskin. Nah, itulah yang akan kita belain. Orang yang memang pada posisinya tidak bisa melawan hukum, hukum itu bisa dibeli karena orang misalnya punya duit. Ngerti. Terus ada apa lagi, Bang? Aborsi. Aborsi kalau dilakukan misalnya dalam pemerkosaan, kan dalam agama nggak boleh. Kenapa? Karena yang di dalam kandungannya adalah yang tidak bermasalah. Dia perangkat dari perkosaan. Nah, kasihanilah orang yang ada di dalamnya yang dihasilkan itu. Makanya kalau dia aborsi, dia yang kena masalah, kena pidana. Padahal kan orang prinsip, lo dia udah susah lo. Mau aborsi nggak boleh. Jadi yang lu perkarain adalah orang yang memperkosa, bukan si ibunya. Tapi kan karena sekarang lu aborsi itu orang, menjadi masalah tuh ibu. Sedangkan nggak boleh sebenarnya aborsi. Intinya, lu kalau aborsi karena perkosaan dipaksa, berarti kena pidana. Ini kalau di undang-undang yang baru seperti itu? Iya. Berarti aborsi sama sekali tidak boleh? Tidak boleh. Walaupun hasil pemerkosaan. Bagaimana dengan kesehatan, mengganggu kesehatan? Nah, kalau dalam hal penyakit, kesehatan. Mau diaborsi, kan itu ada dasarnya dari dokter. Tapi kalau ada delik aduan, kalau nggak ada ya nggak ada apa-apa. Selama undang-undang ini ada, selama delik pengaduan masuk, maka diproses. Tapi kalau nggak, ya nggak. Tapi kan kasus pemerkosaan masih tinggi, Bang. Kasihan nggak orang korban-korban? Selama ada laporan, dicari orangnya, ketemu di pengadilan pasti. Tapi selama nggak ada laporan, kan banyak. Kalau gitu kumpul kebo gimana? Kumpul kebo sebenarnya juga dalam Islam juga nggak boleh. Tapi lagi-lagi ini kan delik aduan. Kalau ada tetangga ngaduin udah nggak nyaman tuh orang misalnya, itu bisa dipidanain. Tapi kalau selama enggak ya nggak mungkin lah. Tapi yang bisa melaporkan itu misalnya orang kumpul kebo yang melaporkan siapa aja? Yang lihat. Oh, tetangga juga bisa? Tetangga lihat kalau memang dia nggak berkenan. Kan 1 kali 24 jam kalau di tangga rumah harus lapor RT RW kan? Nah, itu kan sebagai delik aduan. Ya kalau dia nggak lapor. Tapi gini, Bang, definisi kumpul kebo itu apa sih? Orang perempuan dan laki-laki tinggal seatap. Tinggal seatap kan? Lah kalau kos-kosan? Ya kan tinggal seatap juga, apa bedanya? Ya makanya tinggal seatap kan beda kamar. Ya enggak dong, kalau di dalam kamar berdua, kalau dalam kamarnya sendiri-sendiri ya why not?
Jadi kamar sendiri-sendiri kan boleh. Atapnya beda-beda. Kalau kamar, kamarnya beda-beda. Okay. Kan itu namanya dinamain satu atap. Oke. Okay. Nah, tapi kalau akhirnya dianggap satu apartemen, terus dijadikan alat untuk itu kumpul-kumpul kan nggak bisa buktiin. Yeah. Kalau dia satu kamar berdua, orang sering lihat, ngeliat dia, oh iya itu si A, si B itu di situ kamarnya. Dia kumpul-kumpul dilaporin kena. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Sekarang kita nggak usah uzon ya, ada mahasiswa lagi mau sekolah tapi dia nggak mampu untuk menyewa satu rumah sendiri rame-rame. Jadi dia berdua ya bisa ya, berdua bisa kalau rame-rame rame enggak lah, jadi lebih dari yang dua dibilang yang dibilang kumpul kebo kan berdua. Oke, berarti hanya berdua. Berdua. Oke, berdua ini lawan jenis atau sesama jenis? Lawan jenis lah. Lawan jenis, yeah. Berarti kalau berdua sesama jenis aman? Sesama jenis aman. Oh iya? Iya dong, laki-laki yang dibilang kumpul kebo kan berdua. Ya, kalau kan ini tidak terkait LGBT. Oke, tapi kan kalau sesama jenis, mohon maaf nih, kalau LGBT kan juga bisa sesama jenis. Nah iya, kan makanya undang-undang LGBT kan belum. Oh, jadi sementara lawan jenis. Lawan jenis. Oke, okay, iya. Jadi misalnya bang, tapi kalau saudara nggak kena juga dong? Enggak dong, ya saudara. Oke, tapi misalnya kalau mantan yang laporin? Ya kalau dilaporin kan itu kan perlu proses. Benarkah yang bersangkutan kumpul kebo? Ya. Kan dibuktikan. Ada berarti ada saksi. Yeah. Lebih dari dua saksi. Saksinya apa? Saksi tetangga misalnya. Benar nggak lu? Yang bersangkutan nih kemarin berdua terus. Atau enggak dia cuma main doang. Yeah. Nggak tinggal. Nggak nginap. Ya itu kan proses. Pembuktiannya kan sulit ya bang. Ya, pembuktiannya sulit kan berproses kalau dilaporin. Yeah. Nah, kalau misalnya ada turis. Ini berlaku orang Indonesia. Berarti kalau turis asing nggak? Ya enggak lah. Berarti kalau misalnya liburan berdua pacaran satu hotel satu kamar nggak boleh juga. Kalau dilaporin? Boleh, ya kalau dilaporin. Siapa dilaporin? Siapa yang mau laporin? Siapa yang mau laporin? Siapa yang mau laporin? Misalnya, yeah. Bang Obet, pergi yeah. Mas perempuan. Iya. Yeah. Terus ada yang lihat Bang Obet. Iya, yeah, berdua. Yang lihat siapa misalnya? Yeah, laporin. Yang laporin. Nah kalau laporin, delik aduannya adalah dia kumpul kebo. Iya. Yeah. Emang bisa dibilang kumpul kebo? Orang di hotel cuma 3 hari misalnya. Orang kumpul kebo kan berlama-lama. Kan masa iya semua orang, akhirnya semua orang dilaporin. Ini ya, penuh lo penjara. Kan ada definisi apakah ya orang semua orang laporin kayak ada rampok misalnya atau maling. Tidak semua orang akan lapor polisi kok. Apakah ini nggak menambah beban kepolisian? Nanti banyak kasus-kasus receh kayak itu kumpul kebo, itu ada ayam masuk ke pekarangan. Enggak lah, tidak semua hal terkait undang-undang akhirnya menjadi enemy di masyarakat. Enggak, cuman orang aja iseng gara-gara KUHP dibuat diramein supaya ini bergelora yeah. Ketidaksukaan dengan pemerintah terkait lah ini dibuka-buka. Iya iya ya sekalian ya. Kuncinya pacaran jangan lama-lama. Udah kawinin aja biar enggak kena pidana ya. Ini namanya kalau garis tangan ya kawinin, kalau enggak ya cari lagi susah amat. Iya. Mengenai korupsi yang dianggap sebagai katanya kejahatan biasa ya kalau tidak salah di KUHP ya. Jadi kehilangan lex specialis, bener gak? Maksudnya? Kehilangan lex specialis? Jadi, sejumlah pasal di rancangan undang-undang KUHP memuat hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih rendah dibanding dengan undang-undang tipikor. Berarti? Enggak juga lah. Wong enggak ada undang-undang aja, mau berat, mau kecil, tergantung dari prosesnya kok, penyidikan, pengadilan. Ada yang dituntut 30 tahun, tau-tau diputusin pengadilan 8 tahun misalnya. Emang dari undang-undang DPR? Ya semua kan dari hukum pidana. Dalam undang-undang 10 tahun, cuma tiba-tiba dalam pengadilan dituntutnya 30 tahun. Kan tergantung pengadilan. Tergantung jaksa? Tergantung jaksa. Berarti jangan jadikan ini sebagai acuan tuntutan ya? Iyalah. Tuntutan masa iya semua jaksa. Orang dengan gampangnya dong? Yeah. Korupsi aja. Bang, kalau gitu terakhir nih, ini kan di RUKB, jadi apa yang ingin Bang Roni katakan nih sama teman-teman yang niat ya, niat untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR khususnya? Ya, saya berpesan sebagai mungkin banyak anak muda di luar sana, berpikir jernih, berdialog, berkomunikasi, dan kalau terputus komunikasi carilah teman yang bisa berhadapan atau bisa berkomunikasi dengan teman yang lain untuk mencapai titik ujung daripada masalah yang ada. Dan lebih lazimnya itu adalah berdialog yeah. agar semua permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin. Yeah. Jangan mengundang reaksional yang berlebih dan akhirnya ditunggangi oleh orang-orang yang ingin berkepentingan di dalamnya yeah. dan merusak dari tatanan komunikasi yang bisa diselesaikan dari awal. Tapi kalau misalnya mau berdialog,
teman-teman anggota DPR atau pimpinan mau nggak sih ketemu sama mahasiswa? Dengan sangat. Oh ya? Bila perlu, telepon aja langsung Bang Robert, langsung telepon saya. Iya. Saya pasti fasilitasi. Bener ya, tapi kalau niatnya baik, komen aja di bawah. Niatnya baik, dari BEM mana misalnya kan? Mananya, mau BEM mana, BEM Nusantara, BEM S, BEM seluruh Indonesia, perwakilan, dimanapun berada, kalau mengundang dan berdialog terkait problematika terjadi di negeri tercinta ini. Yeah. Mari kita duduk sama-sama, kita berdialog apa saja yang diinginkan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia, dan apa saja problematika yang terjadi, dan apa saja yang ingin diberikan masukan kepada pemerintah untuk melanjutkan 5 tahun ke depan, dan kita semua terbuka. Yes, atau menyampaikan aspirasi ke Instagram atau YouTube, ada Ahmad Saroni underscore official. Yes. Ya Bang ya, kita juga kanal aspirasi. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget.